penyokong setia bola sepak Harimau Malaya yang digelar Ultras Malaya membuat keputusan untuk memboikot aksi Malaysia dalam saingan Pesta Bola Merdeka 2024 edisi ke-43. Satu hantaran dibuat di laman media Facebook Ultras Malaya yang menyeru untuk semua peminat bola sepak tidak hadir ke stadium sebagai tanda protes. Penyokong Ultras Malaya dari setiap negeri juga seperti City Boy, Penang, Pahang antara yang memboikot gerakan ini. Memetik kenyataan daripada Elephant Army, pengunduran ini adalah disebabkan kekecewaan terhadap kegagalan FAM, hal ehwal serta isu berkenaan sukan bola sepak negara. Aksi Pesta Bola Merdeka 2024 ini akan berlangsung bulan September dan Harimau Malaya dijadualkan bertemu Filipina bagi perlawanan pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil. Apa pandangan anda semua, wajarkah atau tidak tindakan Ultras Malaya, atau anda sebagai penyokong setia akan terus memberikan sokongan kepada pasukan Harimau Malaya tanpa mengharapkan balasan? Tinggalkan pendapat dan luahan anda di ruangan komen di bawah. Sama-sama kita bincangkan. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube RL Studio untuk perkembangan terkini bola sepak dalam Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.